Saya enggak mau mikirin Budiman. Saya enggak mau mikirin Budiman. Apa dari dulu prinsip berjuang kita adalah bersama atau tidak dengan Budiman kita akan tetap berjalan. Gampang aja. Tapi artinya dari kelompok selama sendiri cukup banyak yang menentang sikap yang diambil Mas Budiman. Banyak yang menolak, banyak yang kecewa, tapi saya enggak mau mikirin itu. Pertarungan politik kita tinggal 199 hari. Saya mau fokus di situ aja. Tapi titik berat protes itu karena memang secara kelam dari 98 ya, kalau saya baca dari media ya, saya nonton di televisi segala macam, ya masih ada banyak nyawa yang belum bisa dipertanggungjawabkan dari proses reformasi kemarin kan. Ya artinya bahwa semua harus diselesaikan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.